Kenal sangat terkenal di Bali sebagai penguasa ilmu yang besti dan ilmu hitam. Ya. Jadi sangat terkenal oleh ilmu hitamnya ini. Jadi kemudian pada suatu hari Iwayan Tigaron yang merupakan adalah anak dari I Gede Basur ini jatuh cinta ceritanya kepada seorang wanita yang bernama Ninyoman Sukasti, putri dari Ninyoman Karang dari Banjarsari. Karena hal tersebut mengetahui anak kesayangannya jatuh cinta pada seorang wanita, I Gede Basur sebagai seorang ayah mempersiapkan segalanya untuk melamar Ninyoman Sukasti. Namun sayang, lamaran tersebut ditolak oleh Bapak Ninyoman Sukasti dikarenakan Sukasti sudah dinikahkan dengan pria lain yaitu Iwayan Tirta. Sedih banget. Nah, ini inti dari drama tari ini adalah cinta ditolak, dukun bertindak. Jadi karena I Gede Basur murka dan sangat kesal sekali lamaran anaknya ditolak, dia mengerahkan seluruh kemampuan ilmu hitamnya untuk membunuh, balas dendam dengan cara membunuh Ninyoman Karang dan Ninyoman Sukasti yang merupakan bapak dan anak tadi. Jadi semua muridnya dalam upaya tersebut dikerahkan, para leak diundang untuk membantu menjalankan niat jahatnya. Namun tidak hanya dua orang sini saja yang menjadi korban, tapi juga satu persatu warga Banjarsari pun menjadi korban kekejaman I Gede Basur. Mereka semua lama-kelamaan sakit dan tidak lama meninggal akibat kelakuan dari I Gede Basur ini. Sangat kejam sekali. Jadi tanpa berlama-lama, baik. Oh, tadi terlewat ya, tetabuhan yang tadi sebelumnya itu juga dibawakan ya, dibawakan langsung oleh Bapak Iusi Made Dijana atau lebih dikenal dengan Aji Segare gitu. Sama seperti drama tari pada malam hari ini juga disutradarai oleh Made Subadra dengan penata tabu yang dipimpin oleh Igusti Made Dwijana dan penata gerak Agung Rai, penata rias Yayu, koordinator Gede Karyaja dan Kade Ardana, dan penanggung jawabnya adalah pengurus Banjar Jakarta Utara. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, yang masih berada di luar area mohon untuk bisa mendekat dan sudah dekat bisa merapat untuk menyaksikan drama tari ini yang merupakan juga penutup dari malam kesenian pada hari ini. Dalam rangka puja wali piadaan Pura Segare yang ke-28. Untuk itu kami berdua pamit undur diri atas kesalahan pengucapan dan perbuatan selama menjadi master of ceremony pada hari ini. Mohon dimaafkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita.
Mudah-mudahan kehadiran kang berdanggu pandu. Apa nulunik itu ngapura pengepongan kamu? Apa nulunik itu? Ramadho putra Dharma hijab satu banyak jahat kita. Rihus kupulakan yang pulang ajar jiwa juari panggung lom dalam makin itu dimasuk itu dimasuk Kalintang wis esuk.
nyin bani mapas. Kalau penonton ada yang pingin ibu belajar ibu ria, daftar sama paman agung. Tanpa syarat, tanpa uang muka, gratis. Yen duit tadi bisu, semongan jadi jijin, betong bisu dari rangdu. Ane madan ibu pemeliharaan, ilmu pengisti. Lihat dewa, lihat manusia. Singatuh di mapas, lu gede paspor. Nah, pusing mah kelo benernya atuh. Pusing mah kelo ya agur mapas sendiri. Ketampilin itu jeruk gede paspor. Thank you.
leng mayuna sungsut leng mana sebut leng pekayuna ranris ranris hot anu lah ngelah piana besi ngadeni wayan tigaro oke duwe le piana telah tigaro kane aliri sane besi yen buat bagus ganteng piana lah sing adonya men padu kidul Orang dewo, orang aji gede pasur.
Nah, barang bu, asal bu orang yang kian kepilihkan dia bu. Inyoman karang dengan banyak sayap. Oh, ini nanti anak gelap. Alif putri semangat yang sopan. Orang gelap. Itu dia masuk. Jatuh arman oh kanti. Inyoman karang kekin. Di anak gelap. Itu barang. Ya, kong kanin abda kampu. Ini sampun kang sang sayu. Bang yang kikyang yaku miring bukan duit ni miring putra duit ni mereka kegumin negus nyaman kangen iyan ngenten pecat yaku boleh jangkep kondisi pasti jantos kalau gue cuman gue dikini pun benar saja kamu yaku muluk hati anda ketening lah nak jadi lautan ini lah ibu. Ibu ngalik kemadian isu pasti kekian ada. Kalau dia ibu jatuh karma, nganten ibu. Yes. Laris. Ibu kocok-kocok wuri. Nah, ini kan ibu laku wuri. Ya aku ngiri nanti tangga. Mungkin, panggil gitu ya. Tuan muda Cigaron, Paman Agung siap mendampingi tuan muda. Kira-kira Paman Agung punya bocoran enggak? Cantik atau tidak Sukasti itu? Jangan khawatir. Paman Agung sudah dapat sedikit bocoran. Siapa Sukasti ini? Kalau enggak salah Paman Agung, Sukasti ini punya hubungan dekat sama Bu Cening dan Pak Cening. Wah. Betul sekali. Tempek sunter Bodomoro. Ini katanya kembangnya Banjarsari yang akan dijodohkan sama tuan muda Cigaron. Maring banyak sekali ikat polos kelawan yang madi tanu. Berkecukupan.
melalui kokoda cukup menebas yang do cugeh do ngelakuran ang liu panglah mengenap cukup masih mengayang no problem hidupnya sing gak ditebak TAN nasib ini yang tak pernah kita ingat nasib itu selalu beruntung sehingga dia ngelakuran ang liu. Aneh besar orang Australia, badan is kuat. Aneh nomor dua, anak uli Jawa, tuminem. Ada nanti yang is tu, mekelok-kelok yang cocok tidak seiman. Akhirnya mana Bali, badan is free. Itu kecewa zaman jadi nu bensi utamakan eling ring ido sang yang di kur ingetang kirako hidup masyarakat mo nyamo brayo sing perlu miak-miakan no sing tadi dua yang ngalih gak enak kecewa rencana ada masih rencana kutes dari mangku kangwang kleneng kene mangku yakting yang lulus lakar dari mangku di luar negeri pangsarene dolar kangen aja uwe ya kangen waduh ah kangkal ngecek ngone ngecek gini put akin udo saya tawa uwe nandung ngale amahan nih tutup kan bo ah tutup mungkin ini udah kebutian ngemenin kamu angkut badan gedut puluh joyo puluh Ayo tuh, yang bebek nangis ikut. Da
lagi. Apa-apa? Taluk bebek. Dak sino. Dak sino. Bener ya? Bahasa Inggris tagung bisa bahasa Inggris gitu. Can you phone? Sing ada siu, ada ne? Es bolo. Ini sing kene tago dini mondok di banyak kan lah ati anak ukut madan wayan tirtok ado seboteng beli kayang jani ya sing manak dok kene nunduk nih kan kecut ngajak melalui ke mall ke mall olor adi sing manak lu Sing awang. Ya kita alih anae. Ana jani alih. Nah, alih, Bu.